Assalamualaikum, welcome back to Bola Alis. Sebelum aku teruskan video ni seperti biasa, terlebih dahulu korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah share tu terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Pertembungan di antara Selangor bertemu dengan JDT ni, yang aku dapat rasakan game ni memang cukup-cukup panas sekali. Tiket pun sold out. Keputusan penuh perlawanan JDT benam Selangor 4-0. Result ni memang aku tak expect langsung, sebab sebelum game aku predict kalau kata Selangor tak boleh nak menang pun at least seri kan, satu sama. Kalau kata kalah, at least kalah pun 2-1 je. Tapi JDT bantai, tetap bantai geng, menang dengan jumlah jaringan yang cukup besar boleh aku katakan. Lebih daripada 3 besar kan, 4-0. Fush, lain macam lah JDT kan. Masih lagi tak dikalahkan dari tahun lepas lagi geng. Piala Subangsih, Piala FA, Piala Malaysia, Liga Super Malaysia, tanpa sebarang kekalahan. Masuk musim baru tahun 2023, minggu kelima sekarang ni, masih tak dikalahkan lagi. Wow, memang cukup gila geng. Aku harapkan at least lah kan, Selangor ni dapat mencabar JDT dalam Liga Super Malaysia pada musim ni. Tapi terkena juga kan, terkena juga. Samalah kita dengan Negeri Sembilan kan. Tapi Selangor power sikit lah, 4-0 je bolos geng. Okey, secara ringkas aku nak ulas perlawanan di antara Selangor bertemu dengan JDT ni secara ringkasnya. Separuh masa pertama ini macam ulangan Piala Malaysia tahun lepas, di mana Selangor kalah tipis je dengan JDT 2-1. Separuh masa pertama geng, Selangor memang cukup-cukup compact sekali. Agak menyukarkan pemain-pemain JDT untuk melepasi benteng pertahanan. Kalau kita tengok high pressing yang dilakukan pemain-pemain Selangor memang cukup efektif di separuh masa pertama. Apa yang aku boleh katakan, separuh masa pertama Selangor cukup-cukup compact sekali. Tetapi aku risau juga dengan si Yazan Al-Arab tu kan. Dia dah ada kad kuning pertama kan, lepas tu dia ada melakukan kesalahan-kesalahan. Kita takut dia dapat kad kuning yang kedua dan terus mendapat red card geng. Masuk separuh masa kedua, dia ditukarkan oleh Kuzaimi dan Faisal Halim pun keluar kan. Nampak pertahanan Selangor dah sedikit goyah. Yelah, separuh masa pertama tekan kau-kau, buat press kau-kau. Masuk separuh masa kedua, mungkin stamina dah drop sikit kan. Mungkin dah drop sikit kan. JDT separuh masa kedua all out gang. Mesti cari gol. Masuk minit ke 55 kalau tak silap aku, jaringan yang pertama terhasil oleh Juan Muniz. Gol ni 1-2-1 geng. Tak ada tekanan awal di bahagian tengah Selangor, membuatkan orang kata satu hantaran lolos through pass kepada Diogo ke Forestieri yang assist gol Juan Muniz tu. Dan Juan Muniz menjarikan gol yang pertama. Aku tengok macam mudah aje gol tu terhasil. Orang kata transisi daripada pemain-pemain JDT ni memang cukup superb geng. Dan gol kedua yang dijaringkan oleh Diogo ni, gol ni aku rasa macam magic geng. Ini gol ulangan masa bertemu dengan Negeri Sembilan. Satu turning dia dah cukup untuk Diogo meletakkan bola di dalam gawang gol. Orang kata gol pusher. Boleh aku katakan Diogo ni gol pusher geng. Dia tahu gawang gol tu berada dekat mana tanpa dia lihat. Kalau kita tengok, dia satu dadaan daripada dia lost ball dia dan dia cari balik bola tu, hanya melakukan satu turning je, dia merembat bola tu masuk geng. Gila, dekat depan dia tu ramai aku boleh katakan pertahanan Selangor, tapi bola tu tetap masuk ke gawang gol geng. Gol ni memang aku cakap magic lah. Magic itu orang kata deria seorang striker geng. Walaupun pada pra musim tu kan, Diogo ni nampak macam tak sesuai dah bermain dengan JDT kan. Tetapi apa yang aku boleh katakan, untuk saingan Liga Super Malaysia, dia masih relevan lagi. Alright, kita terus ke gol yang ketiga daripada Forestieri.
lorongan Afiq Fazain. Superb gang, outside foot daripada Afiq Fazain melepaskan dua orang pemain JDT iaitu Arif Aiman dengan Forest Terry. Dekat kanan tu ada Syami Safari. Weh, lepas macam tu gang. Tak outside, tak outside. Bola tu tak outside gang. Kalau kita perhatikan, pertahanan Selangor selari gang. So, menyebabkan menyebabkan Arif Aiman dengan Forest Terry senang-senang je lolos daripada hantaran Afiq Fazail tu. Yang paling aku respect sekali dekat sini, Arif Aiman gang. Fuh, dia boleh menjaringkan gol, tetapi dia bagi kepada Forest Terry untuk menjaringkan gol. Kalau kita tengok dekat situ kan, fush, dia boleh je sebenarnya nak jaringkan gol. Sebabkan dia tak tamak, memang aku cukup respect sekali lah dekat Arif Aiman. Mungkin dia nak kejar assist dengan Faisal Halim kan. Mungkin lah kot. So, gol ke ketiga ni dijaringkan oleh Forest Terry. Satu tapping yang mudah aje. Khairul Azhan pun dah tertewas. Kuzemi PE pun dah tak boleh nak buat apa dah kan. So, gol ketiga ni nampak macam easy sikit. Tapi nak hasilkan gol tu sebenarnya susah geng. Daripada tengah, itulah yang aku katakan, tak ada tekanan awal daripada tengah pasukan Selangor geng. Memudahkan hantaran dari Afiq Fazail, melakukan hantaran lolos kepada Arif Aiman. So, gol yang terakhir, gol keempat terhasil daripada corner kick geng. Lost marking daripada Zikri Halili. Kalau kita perasan, last tu dia ball watching je geng. Kuzaimi dah cuba challenge bola, dia dah melompat dah. Tinggal Zikri Halili je dekat hujung sekali geng. Tapi dia tak tengok Forest Terry berada di mana. Kalau aku perasan tadi, dia tengok bola tu geng. Dia tengok bola. Bila bola jatuh ke bawah, tiba-tiba ada Forest Terry dekat situ, tapping terus bola tu geng. Gila geng, gila. Lost marking sebenarnya, ball watching daripada pertahanan Selangor FC yang aku boleh katakan. So, comeback stronger Selangor FC. Aku harap dapat boleh memberi cabaran untuk saingan Liga Super Malaysia pada musim ni. Untuk pasukan JDT, hush, memang tak ada tandingan lagi geng buat masa ni. Tak tahu nak cakap apa dah. Aku rasa ulasan aku cukup sampai di sini sajalah. Syihan Azmi main lato-lato lagi geng dekat bawah. Gila. Lepas masuk JDT memang santai habis Syihan Azmi. Aku harap performance dia dapat teruskanlah nanti semasa national team untuk skuad Harimau Malaya kita. Untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.